Berita ini dikutip dari laman berita resmi sindonews.com. Pilot tempur TNI AD kagumi kehebatan heli Serbu Bell 412 EPI buatan PT DI. PT Dirgantara Indonesia, PT DI, telah menyelesaikan 7 dari 9 pesanan heli Serbu Bell 412 EPI untuk Kementerian Pertahanan RI. Heli tersebut digunakan untuk TNI Angkatan Darat, AD. Rencananya, 2 heli lainnya akan dikirimkan akhir tahun ini. Lalu bagaimana respons pilot atas heli hasil rakitan Indonesia itu? Heli Serbu Bell 412 EPI memang lebih nyaman dan andal dibandingkan seri sebelumnya Bell 412 EP, baik dari sisi power maupun pengoperasiannya, kata pilot TNI Angkatan Darat Mayor CPN Supriyadi, dalam keterangan resmi PT DI. Menurut dia, kesimpulan itu setelah dilaksanakan pemeliharaan dan tes selama 22 jam 30 menit terhadap heli Serbu Bell 412 EPI ke-7. Hasilnya, heli tersebut lebih andal dibanding seri sebelumnya. Heli Serbu ke-7 dengan tail number HX4149 yang dikirimkan hari ini telah berhasil lepas landas dari apron hanggar Rotary Wing PT DI, Bandung menuju Skadron 11 Serbu Lanut Ahmad Yani, Semarang. Heli terbang dengan estimasi waktu penerbangan selama 1 jam 40 menit. Dalam kegiatan Ferry Flight kali ini, PT DI juga mengikutsertakan pilot helikopter dari Flight Test Center PT DI, Bima Yoga Batara sebagai kopilot. Sebanyak 7 unit heli Serbu Bell 412 EPI yang sudah dikirimkan tersebut, seluruhnya telah terrealisasi pengirimannya ahead of time dari target waktu yang disepakati dalam kontrak. Di mana 1 unit heli Serbu selanjutnya akan dikirimkan di akhir bulan Desember tahun 2021 dan 1 unit di bulan Januari tahun 2022. Apa yang kita hasilkan hari ini adalah kerja bersama. Kami PT DI telah berusaha secara maksimal, dari rekan-rekan yang ada di program dan helikopter Completion Center ini berusaha memberikan yang terbaik. Segala masukan yang ada tentunya juga untuk perbaikan bersama, kata Batara Silaban, Direktur Produksi PT DI. PT DI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberikan dukungan kebutuhan alutsista guna membantu pelaksanaan tugas dan kelancaran operasi Puspenerbat. Heli Serbu Bell 412 EPI ditenagai oleh mesin Pratt dan Whitney PT 6T9 Twin Park, dengan tenaga take-off 13% lebih besar dibanding jenis mesin Bell 412 EP, serta dilengkapi dengan minigun M134D yang mengusung kaliber 7,62 x 51 mm dan external rescue hoist system.